Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy di channel Rudy Explain. Oke coy, jadi di kesempatan video kali ini saya akan share OBB Busit lagi ya, terbaru tentunya. Oke, di OBB kali ini saya memakai Sound Mercy OH ya. OH berapa itu lupa saya, nanti bisa kalian cek sendiri. Dan di sini langsung saja kita review ya untuk OBB-nya. Di sini kita berada di map Japura. Di sini kita review untuk bagian trafiknya, skin trafiknya. Untuk skin trafik bus masih sama ya seperti kemarin, OBB yang kemarin, cuma saya ganti beberapa ya untuk busnya. Nah, seperti ini. Yang lain gak kelihatan, coy. Oke, ini macet parah ya. Nah, seperti ini. Untuk trafiknya macet. Di sini kita lihat untuk bagian grafiknya. Nah, untuk bagian grafik seperti ini. Perpaduan rumputnya pas ya ini, sudah pas. Jadi mantap sekali untuk rumputnya ya, dan pohonnya itu pas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini coy. Oke, mantap ya. Oke, kita kembali ke busnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam bus ya. Di sini saya pakai bus EGHD GP3 ya. Untuk kode name ACC-nya masih sama seperti kemarin ya. Dan untuk kode name ACC bisa digonta-ganti ya sesuka hati ya. Nanti bisa digonta-ganti. Untuk soundnya Sound Mercy ya, yang terbaru tentunya. Oke, di sini sebelum lanjut ke video reviewnya lebih jauh lagi, bagi kalian yang baru menemukan video ini jangan lupa dibantu subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Oke, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis ya dan mudah dilakukan juga dan tidak ada ruginya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, sudah mengikuti channel ini dari dulu ya sampai sekarang. Oke, di sini langsung saja kita review. Kita coba cek untuk bagian klakson ya di sini. Untuk klakson setir. Oke, seperti itu untuk klakson setir. Untuk klakson 1. Oke. Untuk klakson 2. Dan untuk klakson 3. Oke, seperti itu untuk klaksonnya. Kita coba cek soundnya ya di sini. Kita coba dekatkan. Nah, kita coba cek. Oke, di sini mantap sekali untuk sound engine-nya ya, Sound Mercy OH ya. Oke, di sini langsung saja kita tes drift ya. Oke, kita langsung test drift. Oke, untuk OBB ini masih support ya untuk RAM 2 ya. Nanti bisa dicoba untuk yang RAM-nya 2 dan RAM 3 juga ya. Oke, kita coba tes drift ya di sini. Untuk suara remnya seperti itu. Dan jika OBB ini masih nge-lag ya, ini
dikarenakan dari trafiknya ya, trafik CB3 nya ya, kalau memang masih nge-lag ya. Karena di HP saya ini saya setel di rata kanan ya ini, dan ini untuk hasilnya ya masih agak gimana ya, nge-lag dikit lah, tapi ya nggak terlalu nge-lag coy. Kalau misalnya kita nggak setting rata kanan ya insya Allah nggak nge-lag ya. Oke, mantap sekali. Dan yang mau mereview ulang OBB ini saya persilahkan ya, saya tidak masalah. Siapapun itu yang mau mereview ulang silahkan. Yang penting untuk linknya tetap arahkan ke video ini ya coy. Kita pantau dari atas. Aduh, nabrak. Kita coba berhenti aja. Oke, untuk dari atas seperti ini ya. Nah, jadi pas banget ya untuk rumputnya. Kita mundur. Kita pantau dari atas seperti ini. Oke, mantap. Oke, kita menabrak sebuah bus ya di sini. Waduh, ini gimana toh? Oke, di sini kita nyangkut ya. Waduh, ini nggak bisa coy. Kita coba turun di sini. Oke, bisa. Waduh, ini bus kita nyangkut ya. Waduh, ini gimana ini? Oke lah, nggak apa-apa, kita tinggal aja di situ ya. Kita lanjut review-review untuk OBB-nya. Nah, untuk trafiknya seperti ini ya. Dan untuk grafiknya seperti ini. Nah, trafiknya masih sama ya. Oke, seperti ini ya kurang lebih untuk OBB-nya. Dan yang mau mendownload silahkan ya. Untuk ukurannya sendiri cukup ringan ya, sekitar 306 ya. 308 MB ya. Oke, seperti itu untuk OBB-nya. Saya kira untuk video reviewnya cukup sampai di sini saja ya. Dan apabila ada kekurangannya dari video ini atau OBB ini, saya pribadi mohon maaf ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai ya. Dan terima kasih, semoga bisa terhibur tentunya. Oke, sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya.